Salam karya Mr. Lebay. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa di subscribe ya channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karya Mr. Lebay. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Pastinya baik-baik saja. Nah, di sini saya hanya sekedar mau sharing, berbagi curhat lah. Dan sini seperti itu. Soalnya ada salah satu video saya terkena klaim hak cipta yang berjudul Manusia Setengah Dewa yang saya cover dari lagu Iwan Fals. Saya kan cover-cover lagu. Ya mungkin kalau misalnya ada teman-temanku yang memiliki mengalami hal yang sama apa yang saya alami sekarang, ya bolehlah juga memberi masukan ataupun informasi di komentar. Soalnya begini, saya kan tidak mengcover cuma satu lagu. Saya mengcover lagu Iwan Fals itu ada yang berjudul Sarjana Muda, Izinkan Aku Menyayangimu, dan banyak lagi yang lain lah. Gak berapa banyak sih. Cuma yang terkena klaim hak cipta itu cuma di lagu yang berjudul Manusia Setengah Dewa. Nah, di situ saya kaget sih penyebabnya apa. Padahal itu kan murni video karya saya, nggak ada latar belakang audio yang mengandung hak cipta. Nah, tapi saya sudah mengajukan penolakan kepada pihak YouTube. Dan saya minta untuk meninjau ulang video saya bahwa di dalam video itu memang murni nggak ada musik yang mengandung hak cipta, ataupun saya jiplak musik, audio musik yang saya simpan di video saya sebagai latar belakang audio, ya nggak ada. Nah, dari itu saya mengajukan penolakan. Nah, nggak tahu penolakan itu akan diterima atau enggak, karena prosesnya itu selama 1 bulan lah, lumayan lama kan. Tapi misalnya penolakan itu nggak diterima, ya mau nggak mau videonya akan saya hapus dan saya akan cover ulang lagu Manusia Setengah Dewa. Tapi semoga saja diterima, mungkin hanya kekeliruan, kesalahan teknis aja ya kan. Nah, tapi buat kawan-kawan, apakah di salah satu lagu-lagu yang kalian cover ada mengalami hal yang sama seperti itu? Oke, kita coba lihat ke videonya ini. Oke guys, ini dia. Ya, klaim hak cipta Manusia Setengah Dewa. Oke, kita lihat guys. Dimonetisasi di beberapa wilayah, konten ditemukan selama sampai 2 menit 32 detik. Nah, kalian bisa putar sendiri videonya. Saya ada simpan di sini ya, di atas ini, di pojok sebelah kiri. Kalian bisa cek. Ya, mungkin terlalu mirip ya, tapi enggak sih. Mirip apanya? Enggak mirip banget. Nah, ini di bagian ini dari menit 12. Nah, ya kan? Nah, itu dia videonya. Tapi saya sudah mengajukan penolakan, semoga penolakan itu diterima. Nah, seperti itu. Ya, sebenarnya sih kemiripannya sih nggak mirip-mirip amat sih. Nggak tahu kenapa, mungkin keliru aja ya. Ya, semoga aja sih, kalian doakan aja semoga lolos dan lepas dari klaim hak cipta. Soalnya kan sayang kan, video yang kita buat sendiri, karya kita sendiri, cuma itu diklaim hak cipta. Tapi kalau masalah kita cover lagu, misalnya udah dimonetize, masalah penghasilannya dibagi dengan pemilik hak cipta, dengan pemilik lagu, itu ya memang itu yang hal-hal yang wajar. Tapi kalau misalnya diklaim oleh Content ID, keseluruhan dari penghasilan dari video tersebut tidak sepeser pun kita mendapatkan, kan sayang gitu. Padahal kita itu tidak ada mengupload ataupun menjiplak karya orang lain. Nah, hanya sekedar kita menyanyikan ulang ataupun meminjamkan lagunya, seperti itu. Nah, semoga kawan-kawan, jika memang ada memiliki pengalaman yang sama seperti saya, silakan komentar saja. Ataupun jika kalian, kawan-kawan semua, memiliki saran untuk saya agar terhindar dari hal yang seperti ini untuk kedepannya, silakan juga di komentar, nggak apa-apa. Nah, ini hanya sekedar sharing, dan di sini bukan soal tutorial, cuman di sini ini hanya sekedar tuh saya kaget aja gitu, dan saya cerita sama kawan-kawan semua. Mana tahu kawan-kawan bisa memberi masukan, bisa memberi komentar kepada saya. Nah, semoga kedepannya kita tetap sehat, banyak umur, dan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.